Oke, balik lagi di channel seputar otomotif. Pada kali ini kita membahas semua tipe yang ada di Suzuki. Jadi dari mobil termurahnya sampai mobil termahalnya ya. Nanti kalian juga bisa dibantu sama Kak Bella untuk bahas semua promo atau mau dapetin promonya, kalian cukup tonton videonya sampai selesai. Jangan berpatokan sama thumbnail karena kalian yang rugi. Dan kalian juga setelah nonton video, kalian bisa subscribe channel seputar otomotif, screenshot kirim ke Kak Bella untuk dapetin promonya ya. Iya. Dan kalian juga nanti kita akan tanya nomor telepon Instagram sama Kak Bella biar kalian gampang mudah kan ngubungin ke Kak Bella. Ini kalian yang mau kita kunjungin dealer Sormel, langsung aja DM ke Instagram seputar otomotif. Kak Bella sehat? Sehat. Penjualan aman? Aman. Aman. Tadi habis dari mana? Ke rumah konsumen. Ke rumah konsumen. Oke, Kak Bella boleh kasih lagi nama, nomor telepon, Instagram, alamatnya silakan. Perkenalkan namanya Bella, untuk nomor teleponnya ada di 0878-6494-2189. Untuk Instagramnya Suzuki Jakarta underscore ID. Oke, atau alamatnya di? Jalan Letjen MT Haryono, Wisma Indomobil, lantai 1, KAF 8. Oke, gedungnya warna putih ya? Iya. Nanti kalian kalau untuk alamatnya bisa minta Sherlock sama Kak Bella, atau mungkin kalian searching aja Google Map atau Waze, atau patokannya X-Tol Cawang aja. Iya. Booking fee harus berapa? 1 juta. Ada promo apa di bulan ini? Untuk promonya itu kita lagi ada diskon besar-besar. Hmm. Terus? Angsuran sama DP-nya kita bisa kasih yang termurah. Hmm. Terus? Terusnya ada banyak gift. Gift? Iya. Gift dari mana? Suzuki apa dari Kak Bella? Dari Kak Bella. Oke, okay. Seperti apa? Kayak e-money. E-money? Setrikaan. Apa? Setrikaan. Setrikaan? Oke, okay. Setrikaan. Kipas? Iya. Oke, okay. Mesin cuci? Mesin cuci berat semuanya. Oke, okay, atau dispenser? Ada juga. Pokoknya itu... Bukan Lucky Dip kan? Bukan. Pasti dapat ya? Pasti dapat. Yang penting beli ya? Iya. Oke, okay. Baik. Kita ke mobil pertama. Boleh Kak Bella, silakan. Mau di mana Kak Bella? Kanan, kiri? Di sini aja. Sini aja, oke. Okay. SL7 yang hybrid. Tipe? Alpha. Berarti kalau hybrid itu mulai dari tipe apa aja? Beta dan Alpha. Beta dan Alpha. Diskon Beta Alpha sama Zeta beda? Beda. Beda. Berarti kira-kira harga berapa? Yang Beta berapa, yang Alpha berapa harganya? Kalau untuk yang Beta harganya itu mulai dari 270 jutaan. Oke. Berarti kira-kira potongannya berapa? Untuk yang Beta ini dia diskonnya di 24. 24? 29 juta. 29 juta. DP berapa nih? DP-nya ini bisa di DP 15 juta. Itu DP bayar? Iya. 10 juta? Bisa. Bisa. Oke, berarti Beta Alpha disamain bisa ya DP-nya ya? Bisa. Bisa, oke. Berarti kalau kira-kira angsuran termurah di angka berapa? Angsuran termurah di 4 jutaan. 4 jutaan. Baik, kita ke sana. Kebetulan ini ada XL7 yang tipe apa nih, Kak? Zeta. Zeta? Iya. Potongannya berapa? Potongannya ini dia di 29 juta. 29 juta juga? Sama? Iya. Sama? Zeta untuk Beta sama, yang beda itu di Alpha. Oh, berarti ulangi lagi klarifikasi. Zeta Beta itu berapa? 29. 29. Alpha? 24. 24. Oke. Berarti kira-kira harga berapa nih untuk yang Zeta ini? Untuk yang Zeta ini harganya mulai dari 250 jutaan. 250 juta, berarti potong diskon tadi ya? Iya. Kira-kira DP di angka berapa? DP-nya ini bisa di angka 10 juta. 5 juta? Iya, bisa. Bisa? Itu bisa dinego. Bisa dinegoin ya? Iya. Angsuran termurah? Angsuran termurahnya di 4 juta. 4 jutaan. Oke, jadi nanti kalian bisa tanya-tanya aja sama Kak Bella untuk XL7-nya ya? Iya. Nanti bisa dibantu untuk promonya lebih lanjut. Oke, kita ke depan. Oke. Halo. Iya, ada artis. Oke, kita lanjut lagi. Espresso. Oke, espresso ini
dibilang tuh mobil semua kalangan yang banyak peminatnya ya. Iya. Karena di jalan tuh wah berhamburan. Dari kemarin waktu pertama kali keluar aja 1000 unit ya. Iya. Dan itu laris manis banget. Tanjung Timpul. Siapa untung siap beli espresso langsung. Oke. Wow. Kaca filmnya Solarget ya? Iya. Oke, keren. Mantap. Berarti untuk espresso sendiri warnanya banyak? Banyak. Warnanya apa aja? Ada merah, biru, oranye, abu-abu, dan putih. Kuning ada? Kuning ada. Gak ada ya? Iya. Baik. Kira-kira harga dari berapa sampai berapa? Harganya itu untuk espresso mulai dari 160 jutaan sampai 170 jutaan. DP bisa dianggap berapa? DP-nya itu bisa di angka 10 jutaan. 10 jutaan? Iya. 5 juta lah. Ya, masa ESO 7 aja bisa 5 juta, ini nggak bisa 5 juta? Ya, bisa dinego. Langsung termur ya nggak? Di 3 jutaan. 3 jutaan? Iya. Sejuta lah. Bisa. Bisa ya? Bener ya? Oke, baik. Kita ke itu tuh. Ke mobil city car ya? Oke. Ini di Suzuki? Baleno. Oke. Udah ada kamera? 360. 360, 360 ya. Iya. Berarti ini udah mirror change ya? Iya, udah. Oke, harga berapa? Harganya itu dia mulai dari 260 jutaan sampai 270 jutaan. Potongannya kira-kira berapa? Potongannya itu untuk Baleno di 15 juta. 15 jutaan. Iya. DP di angka berapa nih? DP-nya ini bisa di angka 20 juta. 20 juta, 15 juta lah. Bisa, itu bisa dinego. Angsuran temurah di angka? Di 5 jutaan. Berarti kalau DP minim itu maksimal berapa tahun tenornya? Maksimalnya untuk DP minim itu di 6 tahun. 6 tahun? Iya. Kalau yang mau 8 tahun harus DP berapa persen? Itu harus di DP sekitar 30%-an. 30%. Oke, baik kita ke sebelah. Ada di Suzuki? R3. Tipe? Sport. Apa? Sport. Sport, oke. Berarti untuk R3 ini, dia mulai dari tipe apa? GL, GX, Sport. Yang GL itu non-hybrid? Iya. Oke. Berarti harganya dari berapa sampai berapa? Harganya itu dia mulai dari 250 jutaan sampai 290 jutaan. Boleh di-spill diskonnya, Kak? Kalau buat yang GL, potongannya berapa? Yang GX sama Sport berapa? Untuk yang GL, diskonnya itu di 27. Dan untuk GX dan Sport itu diskonnya di 30 jutaan. Oke, DP bisa diangka berapa? DP-nya bisa diangka 15 juta. Sport? Iya. Kalau buat yang GX? Untuk yang GX bisa. Tanpa DP? Bisa tanpa DP. Bisa tanpa DP. Tapi syarat dan ketentuan ya. Berlaku ya? Iya. Oke, angsuran termurah diangka? Angsuran termurahnya diangka 4 jutaan. 4 jutaan. Baik, kita ke mobil terakhir, boleh? Ke depan aja. Silakan Kak Bella dari kiri, saya dari kanan. Nanti kita bertemu di depan. Oke. Kita ada di Grand Vitara. Tipe? GX. GX. Ini tipe yang ter? Tinggi. Tinggi. Oke. Bedanya GX sama GL apa, Kak? Perbedaannya. GX sama GL. Dari pelek sama kalau yang GX itu udah ada sunroofnya, kalau yang GL belum, dan kalau yang GX ini udah ada wireless chargingnya. Oke. Okay. Ini warna apa nih, Kak? Ini warna biru. Bener. Ini warna biru, iya warna biru. Tapi kan biasanya kan ada sebutannya. Ini blue. Blue? Iya. Biru. Mid blue. Hah? Mid blue ya. Mid blue? Oke, okay. Mid blue katanya. Saya kurang tahu soalnya ya. Gak apa-apa. Nanti kalian bisa dikirimin katalognya ya, foto, iya, video, atau presisnya ya, sama KBL. Baik, harga berapa nih? Harganya ini dia dari 384 jutaan sampai 387 jutaan. DP dia nggak berapa? DP-nya ini bisa di 30 juta. 30 juta. Angsuran termurah? Angsuran termurahnya ini dia di 5 jutaan. 5 juta, oke. Baik, kita sudah bahas semua tipe-tipenya. Jadi kalian yang mau nego lagi lebih lanjut bisa dibantu sama Kak Bella ya. Iya. Atau kalian nanti bisa kunjungi atau hubungi Kak Bella di nomor telepon 0878-6494-2189. Atau Instagramnya? SuzukiJakarta_ID. Oke, atau datang aja ke alamat? Jalan Wisma Indomobil.
Jalan Legend. Jalan MT Haryono, Wisma Indomobil, lantai 1, Pub 8. Oke, atau motretnya juga bisa dibantu ya. Yeah. Test drive juga silakan, ntar dibantu sama Kak Bella, janjian H-1 ya. Yeah. Oke, ingat Suci, ingat kan? Bella. Oke, thank you.